Tapi masih belum cocok untuk sekali juga ke pasar Kalisat, teman-teman. Oke, assalamualaikum dulur semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Roni ID. Lokasinya kali ini kita berada di pasaran Kalisat Jember. Hari ini tepatnya hari Rabu. Aktifnya pasar ini bukanya hari Rabu, teman-teman. Untuk sekarang ini cukup ramai pedagang merpati. Rencananya kali ini kita akan mencari merpati pelontang, teman-teman. Kita akan beli. Nanti kita lihat kalau cocok kita beli ya. Oke, tak lupa salam kepada para penonton setia, teman-teman subscriber Roni ID. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke lor, langsung saja kita ke lanjut cari merpatinya. Untuk yang di sebelah sini, di sini ada merpati pelontang, teman-teman. Nah ini ya. Sebentar lagi kita coba tanya-tanya mengenai harga. Tak berapaan menurut tangan? Satu, dua. Madura. Harganya mahal, teman-teman. Katanya di sebelah sini per ekor 50.000 ya. Kok mahal? Gak cocok, teman-teman. Murahan pasar Bondowoso ya. Kita coba cari lagi yang lainnya. Mari Bu ya, yang merasa di rumah banyak dengannya. Yang merasa di rumah banyak dengan silakan bayar. Oke lor, lanjut. Di sebelah sini ada pelontang ya. Nah ini jantan untuk jenis kelaminnya. Untuk pedagangnya masih nggak tahu kemana. Kalau harga cocok, saya beli tar lagi. Untuk merpatinya sudah cocok, tinggal cari pedagangnya sudah lagi ya. Nah ini teman-teman. Di sebelah sini untuk endemiknya, merpatinya di sini ada lar hitam. Juga ada bengket. Juga ada endemik pelontang ya. Untuk yang pelontang barusan ini, nah ini harganya 150 katanya, teman-teman. Merpatinya bagus ya. Oi.
tapi masih belum cocok untuk harganya, terlalu tinggi. Oke, kita coba cari lagi. Oke, lanjut lur, ini ada juga pelontang tapi untuk sayapnya masih ada putihnya. Untuk harganya berapa ini ya? 55.000 teman-teman. Nah, ini untuk jenis kelaminnya betina ya. Ini juga ada pelontang bagus teman-teman, tapi untuk kakinya berkaus kaki ya. Nah, ini bagus, ini betina teman-teman. Untuk harganya pelontang yang ini 100.000 teman-teman. Barusan kita coba cari, kita keliling pasar ini. Ada, cuma merpatinya mahal teman-teman, beda dengan Bondowoso. Ternyata merpati pelontang ini di pasar Jember ini cukup mahal teman-teman, beda dengan pasar Bondowoso. Kita lanjut ke sangkarnya Bang Haji. Untuk merpatinya di sebelah sini, di atas ini endemik warna. Yang ini Bang Haji Faris. Gimana untuk penjualan hari ini, Bang? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Untuk pengiriman gimana? Pengirimannya masih tetap aktif. Masih tetap aktif kirim, teman-teman. Untuk yang di sebelah sini, untuk merpati ini, merpati apa saja ini? Merpati tapel ini. Ini tapel Jawa Timur, tapel. Untuk harga kisaran berapaan? Untuk harga main di atas 100 sedikit. Di atas 100. Karena barangnya 100. Tidak terlalu bagus. Nah, seperti ini teman-teman. Ada yang 110, 115, ada yang 100, ada yang 80. Nah, ini merpati apa ini, Pak? Ini merpati keter putih. Keter putih. Keter putih. Barong teman-teman. Perempuan ini wetok. Putih bini ini. Ya, wis bagus-bagus teman-teman. Merpati endemik Tora-Tora. Nah, ini MGG. MGG yang berkepala merah. Nah, ini teman-teman. Kepalanya merah. Seperti ini. Untuk harga berapa kalau kayak gitu? Harganya 350. 350. Itu enggak seberapa orinya, kalau ori lebih 1 juta. Seperti itu teman-teman. Sadis untuk harganya MGG. Kalau 1.500.000. Untuk pengiriman tentunya lain harga ya, lagi. Lain harga, lain harga. Kalau ada yang harga sini beda dengan ya, harga beda yang sudah dikirim teman-teman. Oke lor, lanjut kita geser ke sebelah. Oke, terima kasih Pak Haji. Iya, sama-sama. Kita lanjut geser ke sebelah sini. Di sini ada endemik putih polos. Jabun teman-teman. Endemik jabun. Jenis jabun ya. Sama untuk harganya di daerah Bondowoso teman-teman, kisaran harga 35 ribuan ya.
Iya, dah letar. Bini. Iya, bini.